Warga di sekitar Pantai Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya berukuran besar. Hingga kini buaya tersebut bertengger di atas oil boom milik TBBM Pertamina, dikhawatirkan menjadi ancaman keselamatan bagi warga khususnya nelayan. Diketahui pula wilayah tersebut ramai dengan aktivitas para nelayan yang sedang mencari ikan. Tak hanya itu, lokasi kemunculan buaya tersebut juga merupakan kawasan objek vital, di mana lokasi ini menjadi tempat bongkar muat bahan bakar minyak milik Pertamina. Untuk kami pemerintah setempat, terutama dari pihak kelurahan, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan munculnya penampakan buaya tersebut. Kami berkoordinasi dengan BPBD dan Damkar untuk mengantisipasi aktivitas warga yang berada di sekitar. Sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan BKSDA selaku tupoksi yang ada di sini. Beliau menyarankan untuk koordinasi ke Damkar karena untuk evakuasi buaya tersebut ini agak sulit. SDA menyatakan bahwa memang habitat. Itulah kami sempat menanyakan apa langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh pihak Damkar. Sementara ini pihak Damkar dan BPBD sementara koordinasi untuk melakukan tindakan yang akan dilakukan. Aparat pemerintah setempat telah melakukan koordinasi kepada pihak terkait untuk segera dilakukan evakuasi terhadap buaya tersebut sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena dapat mengancam keselamatan jiwa bagi nelayan. Dari Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Pipi Pare.